Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya, bersama keluarga yang tercinta. Ya, pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Nizar ya, kerana memberi sokongan pada channel Uncle Bas dengan satu bilah pisau laba-laba dengan kekunci compression lock. Inilah dia kawan-kawan, Spyderco Para 3 Lightweight Black DLC coated CTS BD1 and panjang betul ya namanya. Pisau lipat Spyderco Para 3 Lightweight menyuling ciri-ciri model paramilitary 2 ya, dalam satu reka bentuk ya, yang amat padat ya, dan juga yang mesra di bawah. Dengan panjang bilah yang terlipat 109mm dan panjang bilah apabila dibuka 183mm. Para 3 Lightweight menggunakan besi CTS BD1N dengan kisar rata penuh, iaitu besi high carbon chromium yang diperkaya dengan nitrogen, memberi sajian yang unggul dan seimbang dari segi kekerasan, daya penahan mata bilah dan juga penghakisan. Panjang bilah 66mm dan tebal bilah 3.7mm. Baiklah kawan-kawan, ya, sedikit perbandingan dari segi ukuran dengan 3 bilah pisau lipat. Yang pertama dari Ontario Knife Company, Red 2D2, bilah pisau yang agak sama panjangnya, cuma Red 2D2 menggunakan kekunci pelapik dan besi D2 dengan gagang G10. Mari kita lihat pula Leatherman Free P2 yang menggunakan kekunci penuh pada tanjakan paksi dengan sepasang besi sembrani. Tertutup ataupun terbuka, panjangnya adalah sama. Ya, ia menggunakan besi 420HC stainless steel. Dan akhir sekali, sebuah bilah Spyderco Delica 4 Zume Glow in the Dark FRN yang akan menyimpan sinaran seperti kunang-kunang ya, dan akan bercahaya di dalam gelap. Bilah menggunakan besi VG10 dengan kekunci belakang. Sisik gagang FRN ya, diperkukuh oleh satu proses acuan ya, yang disuntik kaca gentian ya, juga diselaraskan dengan mekanisme compression lock, membuat kemasan Spyderco Para 3 Lightweight ya, menjadi 30% lebih ringan daripada paramilitary 2 dengan sisik G10. Ya, berat Para 3 Lightweight 68.5 gram. Dengan lubang tali lanyard dan sepit dawa yang mendalam dan berbaling, bilah bebas disisapkan ke kiri atau ke kanan secara bijaksana. Para 3 Lightweight dibentuk dengan tidak berlapik tetapi bersisik dengan sandaran atas yang terbuka, dengan corak jaringan yang menjalar di luar sisik gagang ya, bersama paduan jari ya, dan dagu bilah genggaman pada gagang FRM yang lebih mencengkam. Dengan ciri unik mata lubang Spyderco, aksi tangkas membuka bilah dengan hanya mengetis dan menurunnya bilah dengan sendirinya bila tuas atau pengungkil ditekan, yang menjadi satu keseronokan bagi setiap pengguna. Di sebalik reka bentuk kekunci compression lock, ada satu lapisan besi pengunci stainless steel yang membengkok. Ya, ia duduk ya, di antara pin penyendal di sini ya, dan juga pada tanjakan paksi bilah. Ya, apabila bilah pisau ditekan semasa memotong, ya, kekunci compression lock akan menjadi lebih kuat dan pada masa yang sama juga ringan. Compression lock seakan liner lock ya, cuma lapisan kuncinya berada di atas ya, berbanding dengan pelapik kunci liner lock di mana lapisannya berada di bawah. Inilah dia kawan-kawan,
Spyderco para 3 Lightweight, edisi saya kali ini. Dan sekali lagi terima kasih pada Niza, ya, dan juga terima kasih kepada semua kawan-kawan yang menonton. Ya, semoga kita berinteraksi lagi di video-video yang akan datang.